Oke guys, jumpa lagi di FJ Channel. Kita main lagi game simulasi balap, simulasi mengemudi. Kali ini kita akan mengemudikan mobil koruptor. Apa itu? Yaitu Toyota Camry. Kenapa saya sebut mobil koruptor? Karena banyak koruptor pakai mobil ini. Oh, harus gas dulu. Oke, langsung saja kita maju. Teleported. Oh, ya masih ada penumpangnya, masih ikut. Males ah, penumpangnya diedit. Udah diedit, edit saja susah, kabur. Kemana ini? Ini masuk jalan tol kan? Waduh, jalannya rusak. Jalannya rusak. Kalau jalannya rusak, setirnya geter nih. Kok ada lubang juga. Kalau di dunia nyata, mau belok tuh harus berhenti dulu ya. Jangan langsung nyelonong kayak tadi. Aduh, gila banyak truk. Bisa kan nyalip? Ih, sempit bro. Ih, sempit bro. Tapi masih cukup. Kita salib. Aduh, macet. Oh iya, saya mau pakai mobil man, mas, otomatik. Pakai pedal shifter. Bosan manual mulu. Itu sebelah trek balapan ya? Sebelah yuk. Cobaan balap ngebut-ngebutan. Masuk jalan. Nih, setir dan meter kalau jalannya rusak. Kok malah gak geter ya, aneh. Tuh. Jalannya rusak. Ah, bukan trek gue. Dikirain trek balap. Udah saya install belum sih buat trek balap di pinggir pantai. Ternyata gudang kosong. Bukan tribun. Balik lagi ke jalan tol. Manual tuh enaknya kayak gitu. Mesti ngoper gigi. Dan kadang bikin kurang fokus di setir. Tahu.
Suara mobilnya pelan sih, aneh. Apa karena di dalam gitu? Sama aja. Toyota Camry. Aduh, macet nggak bisa ngebut. Hampir. Salib salib ya, tidak nabrak ya, jangan ditiru ya bro, pada salah mancara 125 loh, gigi 5 gigi 3 itu bro, apalah macet. Top speednya mobil koruptor berapa kilometer nih? Nih komputer nih ngerem dadak mulu. Itu kan kosong, ngapain ngerem lu? Dud, wadud. Deh. Harusnya dibuat ada sepi ya, nggak rame banget kayak gini, terlalu realistis. Jangan belok, jangan belok. Nah, goodbye, ngapain itu? Lawan arus. Aduh, jalannya rusak. Ini kita ada di west atau di east? Kok di peta kayak di west? Itu laut bukan? Ah, jangan-jangan saya ke West lagi. Duduknya gak enak nih. Terlalu membungkuk. Ini sih mic-nya terlalu rendah. Gak bisa ditinggiin buat kamera. Panik terus ya tadi. Bisa ngeremnya sih. Ngeremnya tuh di saat yang nggak tepat gitu. Depannya lagi kosong dia ngerem, tahu. Ini settingan very high semua rata kanan. Tapi kayaknya rada buram gimana gitu ya, nggak sharp. Apa saya mending hapus aja gitu ya, reset nih. Udah mah bikin berat ini reset. On properties. Hey, oh shit, so what the heck? What the heck is this?
Dari luar nih, dari luar. Iya, ya ada di West Coast kita. Somehow. Dari luar gitu mah lebih enak dari sini. Mau gaspol di mana ya? Excuse me. Sampai gigi 6 ya. 15 menit. Ayo kita cari tempat parkir. Stop him, let's stop him. Misi baru, stop that pink car. Duh, lolos. Ayolah kita kejar. Ngebut mode. Pink car, get. Gak ada rem tangan kita. Oops, lolos dia. Duh. What the fuck are you doing? This pink car is not yours. Shit, wrong with you, man? Oh shit. Gimana nih? Stay away from me, puto. Puto, puto. Where is the pink car? Don't destroy it. What the heck? Thanks.
main hukum rimba. Why you so ugly, man? Whatever, kita sudah mendapatkan mobilnya. Where is my car? Ah, you idiot. I got the car, but my car is gone. Get your ass in here. Ah, this is stupid. Where is the steering? Is this your car? I have no idea this guys one stop. Give me, dude. Here, your car. That is your car? What? Oh, that is my friend, the owner. Hey, get in! Saya kira pemiliknya tuh. Lah. Itu gimana sih 1-2 itu? Ini apa sih? 1 Number 1 Destination. Ini apa ini? Friend, did we need go to friend? What is this? Destination apaan sih? Agak ngerti nih yang punya mobil ini siapa? Di mana? Dan kenapa saya ada di West Coast lagi? Maybe. We need to bring this car there. Well, whatever. Ah, ini pelan banget mobilnya. Ini gigi ini. Gigi topnya nih. Gak bisa lagi. Oh iya. Gigi top. Gak bisa. Dah. Cuma 4 giginya. No, give me away. Suara kereta. Mau nyalip tapi jalannya sempit. Alah, gak ada tenaganya nih mobil.
Saya nggak ingat kalau target kita itu lewatin pegunungan. Perasaan tadi di pojokan ini deh, pesisir pantai. Ini lebih enak nyetirnya mobil asli dari GTA. Kalau mobil mod mah gila semua akselerasinya, gak karu-karuan. Baru ngincer dikit udah full tank kecepatannya. Aduh, gak kuat. Mobil klasik, speedometernya cuman gitu doang. Udah berapa ini ya? Kayak udah sore. Padahal kita mulai tadi dini hari lah, subuh. Maksud saya jam di GTA-nya, bukan jam di nyata. Jam di GTA-nya malah lebih cepet, dicepetin berapa kali lipat. Oh no. Itu dia. Oh, thank God. Here your car. Mau keluar. Here, Granny. Kok apa harus sanain? Males amat sih. Saya perbaiki ya. Here, lady, your car is like a brand new. Daddy would have killed me. Okay. Menolong orang yang kecurian mobilnya dengan, aduh, tabrak lagi. Are you crazy? You're welcome. Menolong orang tapi kita kehilangan mobil sendiri. Pelajarannya, ketika menolong orang juga harus perhatikan milik sendiri ya. Oke, demikian video kali ini. Terima kasih menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. See you on the next videos. Goodbye.